Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal Nak Zainal baru sebulan kahwin. Tiba-tiba Norin umum beliau mengandung. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Koko Cik Channel sampai sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru, nama pelakon wanita yang cukup terkenal di Malaysia iaitu Nak Zainal menjadi bualan utama buat para warganet. Apa yang Cik Kiha dapat tahu, baru-baru ni ada yang mengatakan Norin ini iaitu seorang pelakon wanita yang mengumumkan telah mengandung. Apa kaitan Nori dengan Nak Zainal yang baru je sebulan kahwin ni? Jom sama-sama Cik Kiha, kita rungkaikannya. Nak Zainal atau nama sebenarnya Farah Nadia binti Zainal Abidin yang sekarang berusia 32 tahun. Sebenarnya, Nat merupakan seorang single mom yang mempunyai dua cahaya mata iaitu Fahad Ibrahim dan Budi Kalsum. Pernikahan Nak Zainal yang pertama pada tahun 2015 bersama Falik Amirullah tidak bertahan lama. Kerana pada tahun 2022, Nat sendiri mengumumkan bahawa dia dan suaminya telah sah bercerai. Namun enggan mengulas mengenai penceraiannya itu, betullah apa yang orang kata, kalau dah jodoh tak ke mana. Apa yang Cik Kiha pasti, pada awal tahun 2023, Nak Zainal telah selamat mendirikan rumah tangga bersama pasangannya iaitu Ongku Ismail. Dari sumber yang Cik Kiha dapat dari Cosmo.com mengatakan menerusi kemas kini terbaru yang dikongsikan Nak dalam Instagram miliknya. Dramatis itu memuat naik beberapa keping foto termasuk sekeping gambar dahinya dicium Ongku usai disatukan dalam majlis pernikahan. Dalam hantaran itu juga, Nat turut berkongsi jumlah mas kahwin yang diterimanya iaitu sebanyak RM1,000 berserta gelang tangan emas daripada pengantin lelaki. Apa yang Cik Kiha tahu juga, berita gembira yang dikongsikan pelakon bertubuh kecil molek itu turut mendapat perhatian ramai rakan artis. Apabila masing-masing meninggalkan ucapan tanya dan mendoakan perkahwinan kedua Nat dan pertama buat Ongku itu berkekalan sehingga akhir hayat. Alhamdulillah, tanya Nat dan Ongku, ucap pengacara Uyaina Arsyad. Tahniah, semoga sampai ke syurga, komen pelakon Janani. Apa yang Cik Kiha pasti, Nat mula menjalinkan hubungan rapat dengan Ongku Ismail selepas sama-sama terlibat menerusi drama Cina Buta. Seterusnya, berlanjutan sebagai rakan kongsi menjayakan program berbentuk travelogue dalam saluran YouTube milik pelakon drama teman lelaki upahan itu. Berbalik kepada topik kita hari ini, apa kaitan di antara Nat dengan Norin sebenarnya? Baru-baru ini, Nat ada memuat naik satu keping gambar di dalam Instagram miliknya yang memaparkan Nat sedang meletakkan telinganya di sebelah perut Norin yang mengatakan ada kehadiran baru di dalam keluarganya. Alhamdulillah dan tahniah Cik Kiha ucapkan kepada Norin dan family. Cik Kiha rasa di sini sahaja perkongsian kali ini, harap dapat menjawab persoalan korang tadi. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.